Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar sortir aluminium partai. Apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis aluminium itu? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. Loh, teman-teman, celengan aluminium saya selama berbulan-bulan ini akan saya sortir. Mumpung aluminium harganya sangat bagus saat ini. Untuk potong-potongan kusen dan etalase seperti ini kita namakan dengan siku A atau kusen. Untuk bagian antena-antena seperti ini, pelek, sepeda ontel, dan siku kecil-kecil tidak beraturan seperti ini kita namakan dengan siku B. Untuk blok-blok motor, blok sanyo, kemudian aluminium yang bungkul-bungkul bersih dari besi, ini kita sebut dengan aluminium tebelan atau blok. Aluminium. Untuk plat nomor, tutup manci, kemudian kaleng sari, ini kita namakan dengan aluminium plat. Pokoknya yang plat bersih, bukan manci yang berwekok atau gosong. Pokoknya seperti inilah, berbahan plat. Untuk aluminium manci-manci dan teko atau ceret seperti ini kita namakan dengan aluminium panci. Untuk wajan dan kendil, karena ini getas mudah pecah, ini kita namakan aluminium wajan. Ini aluminium kabel bakar. Kalau dikupas sebetulnya aluminium kabel bersih, tapi ini karena bakar ya aluminium kabel bakar. Kemudian ini kampas rem aluminium tapi masih kotor ini. Kalau bersih harganya ya lebih bagus. Untuk ini aluminium elemen, baik dari Magicom ataupun setrika. Aluminium seker juga kita sendirikan, seker diesel mobil atau pit motor. Untuk aluminium kampas kopling seperti ini saya belum tahu masuknya apa, pokoknya tak dewek gesek. Aluminium spul dinamo, spul sanyo, loh aluminium glo putih rupane. Zong-zong yang menghasilkan seperti ini. Aluminium kaleng larutan atau sari ya tak penyeti seperti ini. Aluminium tutup kotor seperti ini, masih ada sponnya itu. Kalau bersih ya dijugili atau dibakar. Oke teman-teman, demikianlah tutorial sortir aluminium partai bagi pemula. Ini saya masih belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.